Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja masih hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending, ya guys. Namun kali ini tentu saja ada sebuah informasi ataupun sebuah kabar yang dimana lagi-lagi terdapat di sebuah IGS milik dari Cut Sipa. Di situ pun Cut Sipa memposting sebuah foto, namun tentu saja berfoto kartun, ya guys. Dan foto tersebut bertuliskan I'm on katanya, yang artinya Cut Sipa saat ini tengah merasa kesepian dan juga sendiri. Sontak saja hal tersebut langsung membuat para fans dan juga para netizen bertanya-tanya mengapa Cut Sipa di awal Ramadan ini nampak terlihat begitu sedih dengan unggahan dan juga postingannya dengan mengatakan bahwasannya dirinya merasa sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan sejumlah para fans sangat begitu sedih melihat idolanya seperti saat ini yang tengah merasakan kesedihan sendiri, ya guys. Namun mudah-mudahan saja Cut Sipa dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya mereka akan selalu mendoakan yang terbaik bagi sang idola mereka. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.